satu korban jiwa banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini, 4 orang masih dinyatakan hilang, SAR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan pencarian hingga 16 Maret tahun 2024 mendatang. Ya, dapat kami laporkan operasi SAR bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masuki hari ke-9. Dan untuk update operasi pada pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat, korban satu orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke Puskesmas, lalu dibawa ke pihak keluarga. Jadi sampai pukul 13.00 dengan hasil 25 yang meninggal dunia, 4 orang dalam pencarian. Terima kasih, selamat siang. Dari Pesel, Sumatera Barat, Abi Time News TV memberitakan.